everybody. Okay, good morning guys. Kita hari ini berada di pantai apa namanya? Kusambe. Okay, pantai Kusambe, kita akan menuju di Nusa Penida. Kita akan naik boat. Memang ini adalah pantai yang cukup bersih. Karena memang di Bali ini terkenal adalah Pulau Dewata yang sangat bersih, yang dari bersih dari kotoran plastik. Karena memang di sini adalah gubernurnya mengatur terkait masalah sampah plastik, sehingga tidak ada sampah plastik yang terbuang begitu saja di sini. Luar biasa gubernur dari Bali ini, karena memang saya melihat banyak indah, makanya bule-bule di sini banyak dan mencintai pantai ini tersebut. Dan ini adalah boat yang kita naik segera meluncur ke sana. Dan ini juga boat sekarang lagi menghadap ke sini untuk pulang. Ini dia boatnya lagi pulang ke sini. Menarik sekali perjalanan kita nanti, saudara. Asik sekali. Karena ini adalah perjalanan pulau yang parah. Ini dia akan datang. Ini anak-anak dan ibu-ibunya mau menaik jebut. Waduh, jatuh anaknya. Ini mau menuju ke Nusa Penida. Ke Nusa Penida, Bu. Ya. Mereka, kami akan pergi ke Nusa Penida. Menarik sekali. Ya, nanti sebentar lagi. Belum naik saya. Maruti belum, Maruti sama apa? Oh iya. Ya. Mereka lagi naik. Pantainya sangat bersih. Ya, dapat. Lagi naik menuju ke boat. Guys, kita lagi musuh minta lagi naik boat sama dan orang tua. Okay guys, kita memiliki boat guys. Asik sekali perjalanan kita guys. Ya. Lumayan besar. Agak berat, Pak. Ini juga ya? Ya, kulihat. Jangan, dia yang bagus ini. Ini udah mulai. Mau masuk. Kita bayar daunnya, Pak. Cai! Oke, guys. Kami berada di boat. Kami akan menuju ke Nusa Penida. Pulau ini sangat indah dan bersih sekali. Karena memang Pulau Bali ini terkenal dengan pulau yang sangat bersih, jauh dari kotoran plastik. Karena di dalam perbuk mengatur terkait masalah sampah plastik, jadinya di sini sangat mengharuskan terkait masalah kebersihan. Menarik sekali. Di sana tuh, kalau